Itulah. Kaki kanannya maju, kaki kanan maju, kaki kanan maju. Kaki kanannya dia harus maju. Tahu ya kesalahannya di mana? Kaki kanannya dia nggak mau. Oke, okay, next defense, go, focus, go. Defense, defense, coach, defense, coach. Pertahankan gamenya, gerbangnya harus tutup. Nggak boleh masuk dari situ. Oke, okay, go, go. Tangan kiri, tangan kanan,
kiri sama kaki kiri. Oke, good. Last, kita gabungin. Slide, push out, box out, itu. Slide, box out, pivot. So, lihat kaki pivot ya. Pada saat saya slide, tadi udah benar kosong. Ternyata dia nembak. Ya, kaki saya yang depan jadi pivot. Box out. Saya slide. Karena lawannya di sini. Biasanya apa nih kurangnya? Slide. Mundur, siap. Mundur, siap. Saya box out. Box out-nya adalah kaki depan. Biar dekat. Kalau saya jauh sama lawan. So, kasih tambahan line itu garis. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah pada satu dan siap saya cari siapa yang saya jaga. Yang kedua saya making contact, saya buat sentuhan sama dia. Sentuhannya adalah mau dada sama dada atau saya berdiri nyamping begini. Nah, posisinya tangan saya tadi begini. Saya berdiri nyamping begini atau saya dada sama dada. Kalau dada sama dada, saya bakal front pivot. Kalau saya make contact di samping, saya nggak usah pivot. Untungnya yang begini, untungnya saya yang di samping offense adalah saya bisa lihat bola dan saya bisa nahan lawan, tapi armnya nggak boleh extend, tetap di sini. Untungnya saya yang ini adalah lawan lebih susah untuk ke kanan dan ke kiri karena lebih lebar. Oke, yang pertama jadi saya lihat lawan, yang kedua saya making contact, yang ketiga saya kunci, yang keempat saya baru lompat ke bola. Kebiasaan adalah orang rebound, orang nembak, kita lihat bola. Oke, gimana caranya kita nahan orang? Ini latihan yang sering saya gunakan mulai dari mini basket. Saya timnas pun pakai latihan ini.
gerakan simpel, saya biasanya warm up buat rebound nih. Jadi gesek kompleks. Kenapa sih kita harus making contact? Mau pakai ambar atau pakai punggung? Karena biar kita tahu yang kita jaga larinya kemana. Tadi udah diperagain ya. Ternyata coach tanpa megang pun dia tahu kalau lawannya mau ke kanan, benar ya? Udah dirasain sama pantat, udah dirasain sama punggungnya dia. So kita ngajarin pemain kalau box out nggak, ref apa namanya ini? Holding. Kita nggak holding. Jadi dia press high, tangan ke atas, nggak usah ke bawah, tangan ke atas aja biar nanti dia kalau mau ke depan dilebar. Nggak boleh. Hak gitu yang harus ikut kalau dia begini gimana? Ya, kalau mau segini. Oke. Okay. Nah. Oh, aku buru pivot. Pengguna request pivot di rebound. Pada saat saya udah box out, pada saat saya udah box out, coach mau masuk, coach mau masuk. Saya harus penggunaan pivot ini juga penting. Makanya kemarin saya masukin di okay. That's rebound. Awalnya saya latihan itu. Terus yang kedua saya latihan coach coach. Pada saat kita transisi, jadi kau selalu nembak,
Belum bola itu kering. Kalau sekarang bola itu kering. Kalau bola itu kering, bos lari keluar dari poin. Kita bola itu. Oke. Tugasnya yang dibawa. Keluarkan bola. Jago. Sama bahu jadi satu. Lurusin biar tahu oh, orangnya di sana. Baru pivot. Pass. Setelah itu rebound lagi orang kedua nembak, orang ketiga nembak, orang kedua nembak setelah yang rebound pasti kuat. Nanti larinya omennya kesalnya. Oke. Buat lebih gol kali ya. Oke. Kalau kita lagi game, kita rebound. Posisi rebound harus di luar garis semi circle, tapi di dalam keyhole. Kenapa? Kalau pemain rebound di sini, ini bukan rebound namanya. Ini nunggu bola masuk. Jadi reboundnya awalnya harus di sini, tapi nggak boleh juga di sini. Kita berharap di sini. Kaki cukup dong, slow, siap rebound,
Kita balik. Kita balik.
Bisa ngajarin mereka satu contoh yang salah. Itu salah satu proses caranya belajar. Tapi guru juga tahu. Kita kasih dia sesuatu yang salah, akhirnya mereka bisa belajar. So, stop.
Oke. Bisa kenyamanan.
Apa dua gerakan yang beda? Apa beda gerakan satu sama kedua? Yang kedua loncat, pertama nggak loncat. Pada saat saya loncat, untuk saya lihat sejenak dan saya menentukan, saya mau dribble atau mau passing. Tapi kalau pada saat saya lompat, nah kalau ada ternyata ada orang yang jaga, refleks. Kalau ada yang tadi keluar, kita langsung gerak, refleks kita. Makanya kenapa di usia ini kita harus ngajarin jump block. Artinya di sini, saya lompat, jump block, saya baru geraknya kemana. Namanya stop ball. Terus, pitch. Gimana caranya bisa mungkin bola kita suruh cepat ke depan dan rim seal. Rim seal itu refresh. Bisa tolong buat buat gede. Ya, apa sama? Pik, pas kali.